pengerjaan mobil Toyota Fortuner ini sudah selesai saya kerjakan. Dan inilah hasilnya, yang tadinya kemarin menggunakan versi keluaran Aktifus, ini pengupgradeannya teman-teman harus mengganti di bagian headlamp. Mobil ini adalah tipe yang SRZ ataupun yang tipe G. Di video kali ini saya akan membahas tentang mobil Toyota Fortuner. Nah, ini baru benar-benar dianterin dan ini akan kita upgrade menggunakan versi keluaran dari si Legender. Nah, Legender ini keluaran si Fortuner dari negeri Thailand. Nah, jadi kita akan menggantikan versi, terutama di bagian depan ini akan berubah sekali untuk penampilannya. Dan nanti teman-teman harus ikuti, simak juga setelah hasil akhirnya seperti apa. Jadi nanti mobilnya ini kalau udah selesai kita pasangin bumpernya, nanti dia akan melakukan pemasangan stiker lagi, karena ini udah di stikerin full body berwarna grey. Jadi nanti udah semua rapi, kita akan melakukan pemasangan. Dan sebelumnya ini menggunakan versi body kit Aktifus ya, tapi ini Aktifusnya ini teman-teman bisa lihat hasilnya tuh nggak begitu rapi. Wah, ini banyak banget nih belentang-belentongnya. Nah, ini adalah mobil customer saya. Dia udah pernah masukin saya lumayan cukup banyak ya. Mobil LC juga dia pernah masukin. Terus mobil Alphard, dua mobil dia masukin. Dan dia masukin mobil ini lagi. Nah, kalau hasil kita nggak rapi, nggak mungkin dia masukin terus mobilnya di bengkel kita. Pengen tahu nanti step pengerjaannya seperti apa? Jangan kemana-mana, jangan ganti channel. Terus saksikan di channel YouTube Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil. So tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, the weight of you of my shoulder. Yeah. So done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing the weight of you, the weight of you, the weight of you. Don't need a snowman. Guys, pengerjaan mobil Toyota Fortuner ini sudah selesai saya kerjakan. Dan inilah hasilnya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dengan versi seperti ini, mobilnya sangat berubah sekali. Dan ini juga kita pasangkan dengan versi keluaran dari si Legender. Nah, kalau Legender ini, teman-teman bisa lihat di beberapa video kita juga, kita lumayan banyak juga melakukan pengerjaannya. Dan ini yang tadinya kemarin menggunakan versi keluaran Aktifus itu agak berantakan ya. Setelah kita pasangin ini, jadi mobilnya seperti baru lagi. Nah, saatnya kita akan mereview untuk hasilnya. Jadi kalau di pengerjaan di kita ini, yang paling kita utamakan adalah dari segi perapihan pemasangannya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari segi pemasangannya di kita ini sangatlah harus presisi dan juga rapi ya. Selain itu juga, biasa memang kalau untuk versi seperti ini pengupgradeannya teman-teman harus mengganti di bagian headlamp. Karena headlampnya ini sudah versi keluaran dari faceliftnya. Karena kan ada pergantian dari tahun 2019
2019 ke atas, Fortuner mengeluarkan versi yang facelift. Nah, kalau ini dengan facelift-nya keluaran dari Legender. Jadi headlamp-nya berbeda dengan headlamp keluaran dari ATPM yang ada di Indonesia. Karena ini dia bagus nih, yang saya paling suka nih. Dia ada lampu Prodi-nya ada 2. Jadi untuk pencahayaan otomatis jelas lebih terang. Dan sebelumnya mobil ini adalah tipe yang SRZ ataupun yang tipe G. Dan kalau kita pasangin dengan versi yang seperti ini udah benar-benar banyak banget perubahannya. Nah, fogline juga ini juga sudah ada ya. Dia fogline-nya juga kecil. Nah, ini dan dia sudah lampu LED dan dia juga ada lampu DRL-nya nih. Mungkin kalau pada saat siang hari nggak begitu kelihatan, tapi dia ini nyala DRL-nya serta dia ada sein running-nya. Jadi ini running, bawah pun juga running. Nah, kalau untuk bagian bawahnya, ini biasa kita kombinasi warna silver. Jadi untuk hasil juga harus mengikuti original model dari keluaran si Fortuner Legender yang ada di Thailand. Oke, kita lanjut di bagian samping, nanti bisa dilihat juga untuk total bagian depan pengerjaan di kita tuh seperti apa. Kita lanjut di bagian belakang. Nah, kalau yang kemarin ini juga agak berantakan ya, cuman udah kita rapiin. Jadi supaya mobilnya benar-benar kelihatan rapi lagi, harus dong. Udah masuk ke bengkel, kalau nggak dibikin rapi ya buat apa, ya nggak? Lanjut. Nah, yang bagian belakang ini, kalau warna hitam jadinya seperti ini. Yang dimana kalau untuk Legender yang saya bilang, dia ada model lips untuk bagian belakang. Jadi model diffusernya dia model lips, melintang ke kiri maupun ke kanan. Nah, kalau untuk bagian reflektor ataupun biasa disebut juga mata kuncing, ini menggunakan versi bawaan originalnya. Jadi tinggal kita pindahin ke originalnya. Oke, dan dia ada sirip juga nih di bagian sini. Jadi kalau misalkan untuk bagian bumper belakang ini, dia modelnya nggak terlalu ini ya, apa namanya, nggak terlalu polos banget seperti versi yang sebelumnya. Jadi Legender ini mendesain dia lebih ada berbeda lagi di bagian belakang. Oke, pemasangan juga sudah rapi nih di tempat kita. Sudah presisi juga pemasangan kita. Sudah rapi dan catnya juga sudah wet look di tempat kita. Pokoknya kalau misalkan hasil di tempat kita pemasangan yang nggak rapi, kita kasih garansi ya. Jadi teman-teman, yang penting kita servis lah sampai teman-teman pun juga puas yang ingin melakukan pemasangan di bengkel Bianco Dikit. Oke, terima kasih yang selalu menonton di video kita. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu dan di-share ke teman-teman kalian. Oke, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Balance, not the life I want to live. I want to take it all.
standing tall. Fear outweighed the person you are.